Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo semuanya, semoga Anda selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang berkah tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, kita akan membahas lagi sesuatu yang sangat menarik, terutama di industri sapi perah. Ya, kita tahu bahwa sapi perah sudah sedemikian majunya. Nah, ya, pada kesempatan ini kita akan membahas ya tipe dan sistem perkandangan sapi perah, ya, agar tidak salah di dalam perencanaan bagaimana kita membuat kandang tentunya, ya. Oke. Kita mulai dari kandang pedet, ya. Kandang pedetnya seperti apa, ya? Kita mulai dari kandang pedet, dikenal dengan calf house atau calf pens, ya. Setelah anak sapi dipisahkan dari induknya atau disapih, ya, sering kita menyebutnya disapih pada umur 2-3 hari. Kenapa disapih? Karena memang supaya tidak merugikan, jadi susunya bisa kita batasi sesuai dengan kebutuhan pedet tersebut. Jangan terlalu banyak yang dikonsumsi oleh anak sapi, karena ini akan produk susunya akan dijual. Nah, anak sapi tersebut dikandangkan dalam kandang yang dikenal dengan calf pens yang telah dipersiapkan sebelumnya. Ini terlihat di gambar seperti ini, ya. Kandang untuk anak sapi pun harus memenuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuan seperti pada kandang sapi dewasa, ya. Jadi secara prinsip sama dengan kandang sapi dewasa, namun lebih kecil tentunya, ya. Kemudian calf pen ini harus direncanakan dan dibuat sedemikian rupa sehingga kandang mudah dibersihkan dan selalu dalam keadaan kering dan bersih serta hangat, ya. Jadi bersih, kering, dan hangat, karena kita tahu yang namanya pedet itu mudah terkena penyakit, misalnya diare, bloat atau kembung dan seterusnya, dan ini sangat rentan sekali kalau tidak dikelola dengan baik. Dan padahal kita persiapkan misalnya untuk replacement stock dan seterusnya, atau kita jual, ya, sebagai anakan, ya, monggo silakan, tergantung pada kebijakan. Tetapi pedet ini harus sehat tentunya. Kemudian temperatur ruangan yang cocok adalah sekitar 10-24 derajat Celcius, sedangkan temperatur yang optimal atau optimum itu sekitar 18,3 derajat Celcius berlaku di Indonesia. Nah, ada tiga tipe anak kandang anak sapi ini yang direkomendasikan untuk dibuat, ya, rekomendasinya. Yang pertama itu adalah individual pens, ya. Apa itu individual pens? Itu adalah kandang yang dipergunakan untuk satu ekor anak sapi tiap kandang, ya. Kandang ini dipergunakan sejak anak sapi dipisahkan dari induknya sampai anak sapi berumur sekitar 8-10 minggu. Dengan menggunakan sistem kandang ini, anak sapi tidak saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Hal ini sangat menguntungkan karena dapat mencegah menularnya penyakit apabila salah satu anak sapi tersebut menderita atau suatu penyakit. Nah, ini, ya, kelebihannya. Jadi kandang individual pens ini karena kita tahu bahwa anak sapi itu sangat rentan oleh penyakit, ya, tertular oleh penyakit. Dengan adanya kandang individual pens ini, maka kemungkinan terjangkitnya penyakit akibat temannya atau sapi yang lain itu akan bisa diminimalisir. Nah, serta ini berikutnya adalah sistem pembuangan kotoran atau urinnya baik, ya, jadi bisa terkelola dengan baik. Nah, sapi dapat diikat dengan tali sehingga tidak mengganggu sapi-sapi lainnya, atau kalau individual seperti ini juga tidak pakai ikatan juga enggak masalah, ya.
Kemudian bebas dari bau-bauan ya, artinya jauh dari tempat pembuangan sampah, kotoran, dan dari kandang ternak lainnya. Kemudian luas kandang harus sesuai dengan umur dan kondisi sapi. Jadi ini menyesuaikan sesuai dengan umur, dipersiapkan sampai tadi umur 8 sampai 10 minggu tentunya. Oke, berikutnya adalah group pens ya. Bagaimana group pens ini adalah kandang untuk anak sapi yang lebih dari satu ekor, dia berkelompok ya. Banyaknya anak sapi tergantung dari besarnya kandang, tetapi berdasarkan beberapa ahli ya, bahwa group pens ini diisi 6-10 ekor, jangan terlalu banyak ya, kisarannya 6-10 ekor, dan kandang ini dipergunakan untuk anak sapi yang tidak lagi mendapatkan air susu dan diberikan air susu atau diberikan air susu. Nah, sementara kandang dilengkapi dengan tempat makanan ya berupa konsentrat dan bak makanan, ini harus cukup untuk semua anak sapi apabila makan pada saat yang bersamaan. Ingat, yang namanya anak sapi begitu lihat makanan itu akan bergerombol terus bersama-sama, dia mau makan seperti iri-irian ya. Jadi ini harus dipersiapkan bahwa bagaimana ini didesain sedemikian rupa apabila mereka makan bersama-sama, space-nya cukup untuk sekitar 6-10 ekor tersebut ya. Jadi sesuai dengan batasan yang direkomendasikan. Nah, yang berikutnya adalah portable pens atau kandang dapat yang atau mudah dibongkar atau dipasang dan dipindahkan. Nah, ini yang kita juga perlu pertimbangkan ya. Kandang ini sebenarnya sama dengan kandang individual atau calf pens ya. Hanya pens ini dibuat sedemikian rupa sehingga dapat atau mudah dibongkar, dipasang, dan dipindahkan. Itu aja yang membedakan. Pens ini dapat dibuat dari kayu, ram kawat, atau juruji besi. Kandang ini juga biasanya ditempatkan di padang rumput yang terbuka dan bersih ya. Halaman kandang anak sapi harus bebas dari parasit yang mungkin bisa bersarang di daerah tersebut, terutama cacing ya, karena memang rentan ya ini ya, terutama pedet itu. Kemudian lalat yang bisa menimbulkan atau menginvestasi atau sebagai carrier dari penyakit dan serangga lainnya. Nah, kandang anak sapi harus jauh dari kandang sapi dewasa. Hal ini untuk mencegah menularnya penyakit. Ya, sama dengan manusia atau dengan orang ya. Jadi kalau bisa si pedet ini memang kandangnya agak jauh dari ternak induk karena rentan tertular dengan penyakit ya. Apabila misalnya ada sapi-sapi induk ya yang mungkin lebih kuat ya, yang jelas lebih kuat kalau sapi induk itu karena sudah secara imunitasnya lebih tahan daripada anak sapi. Nah, berikutnya adalah kandang sapi dewasa ya. Kandang sapi dewasa seperti gambar yang tersaji ya. Syarat yang penting dan harus diperhatikan untuk setiap kandang adalah ventilasi yang baik ya. Sirkulasi udara berjalan dengan baik karena nanti itu berkaitan dengan bau ya. Temperatur ruangan yang optimum ya, kemudian kelembapan yang cocok dan kebersihan serta sanitasi yang baik. Untuk temperatur ruangan yang optimum untuk kandang sapi dara dewasa ya adalah sekitar 10 sampai 15,5 derajat, yang cocok ya adalah sekitar 5 derajat sampai 21 derajat Celcius dengan kelembapan kisarannya antara 50-75%. Yang cocok atau rataan itu adalah 60% ya kelembapannya, jangan terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Sementara untuk ventilasi sebagai dasar adalah setiap bobot badan sekitar 454 kg atau sekitar 1000 lbs ya, pada musim dingin sebanyak 2,8 kubik per menit ya, sedangkan pada musim panas
sebanyak 3,7 meter kubik per menit. Ini beberapa dari beberapa ahli yang terutama Bapak Ensminger ini ya yang menggambarkan untuk ventilasi ini. Kemudian luas minimum per ekor untuk kandang sapi dara dewasa atau dewasa adalah untuk umur 6 sampai 12 bulan 2,7 meter persegi. Umur 13 sampai 18 bulan itu bisa 3,7 meter persegi dan untuk umur 19 sampai 24 4,7 meter persegi. Itu patokan yang bisa dijadikan dasar kita membuat kandang sapi perah ya. Nah, berikutnya adalah kandang konvensional atau conventional dairy barn ya. Umumnya kandang konvensional terdiri dari dua macam yaitu one row plan atau two row plan ya. Kandang ini bisa berukuran lebar misalnya 10 sampai 11 meter dengan panjang misalnya 24 sampai 30 meter ya, dengan tipe row ya, two row plan dengan sapi yang menghadap keluar atau ke dalam ya. Jadi bisa terserah mau menghadap sama kepala head to head atau tail to tail ya. Ini tergantung desain yang kita mau seperti apa. Antara sapi satu dengan yang lainnya dapat memakai pemisah terbuat dari pipa besi misalnya ya. Kalau misalnya finansialnya cukup, kemudian atau juga bisa menggunakan dinding tembok atau tidak memakai sama sekali. Yang penting dan perlu dijaga adalah agar sapi-sapi tersebut tidak saling mengganggu ya, ini yang penting. Jadi jangan saling mengganggu karena bisa berabe ini kalau misalnya ada yang birahi saja. Ini akan bisa mengacaukan ya, intinya seperti itu, akan menaiki temannya. Nah, sapi-sapi hanya dapat berdiri dan berbaring tanpa mendapat tanpa dapat berkeliling ke belakang ya. Sistem kandang ini selain memudahkan dalam pemeliharaan juga memudahkan dalam pengawasan dan efisiensi dalam penggunaan tenaga kerja dengan kandang konvensional dairy barn ini. Berikutnya adalah ada tiga tipe yang bisa digunakan pada kandang konvensional ini dengan ukuran yang berbeda tergantung pada bangsa sapi yang dipelihara. Karena bangsa sapi itu menentukan juga bobot badannya, besarnya sapi itu sangat menentukan ya. Yang pertama itu adalah tension stall ya, sapi-sapi lehernya dimasukkan ke dalam jeruji terbuat dari pipa besi misalnya atau kayu yang kuat yang kira-kira bisa menahan ya. Kemudian pada sapi sistem ini sapi-sapi lehernya dimasukkan ke dalam jeruji terbuat dari pipa besi atau kayu yang kuat. Pada ternak kambing biasanya dikenal dengan hex system ya. Nah, sistem ini dapat dibuat untuk keseluruhan sapi-sapi atau dibuat untuk tiap ekor sapi. Sistem ini sapi-sapi kurang dapat bergerak bebas tetapi mendapatkan keuntungan kebersihan dari sapi-sapi tersebut ya. Jadi keuntungannya seperti itu, tidak bisa bergerak bebas tetapi keuntungannya adalah bagaimana pengelolaan kebersihannya bisa terjamin ya. Oke, yang berikutnya adalah tie stall ya. Tipe kandang di mana sapi-sapi ini diikat lehernya dengan rantai besi atau tali yang kuat dan ditambahkan pada pipa besi atau ring, yaitu tipe kandang di mana sapi-sapi diikat lehernya dengan rantai besi atau tali yang kuat dan ditambatkan pada pipa besi atau ring yang dibuat khusus pada bagian dalam bak makanan. Nah, kebanyakan peternak lebih menyukai tipe kandang ini karena selain biayanya lebih murah juga bagi sapi-sapinya lebih banyak mendapatkan kebebasan di dalam bergerak. Itu tie stall. Berikutnya adalah comfort stall, yaitu sapi-sapi dibariskan sampai batas maksimal sepanjang kandang. Nah, pada sistem ini
di mana sapi-sapi dibariskan sampai batas maksimal sepanjang kandang tersebut. Nah, sapi-sapi tidak diikat tetapi di atas bagian pinggulnya atau kurang lebih 5 sampai 7,5 cm dari tiap-tiap sapi digantungkan besi yang dialiri arus listrik sehingga apabila sapi tersebut akan bergerak ke kanan atau ke kiri pada sapi terkena besi tersebut, akhirnya sapi akan terdiam. Ya, jadi itu ini. Nah, sapi-sapi tidak diikat, tetapi di atas bagian pinggul atau kurang lebih ini ya dari tiap-tiap sapi digantungkan besi. Tadi dialiri arus listrik ya ukuran dia akan terkena arus listrik tadi kaget ya dan akhirnya tidak atau mengurungkan niatnya untuk bergerak lebih ke kanan ke kiri tadi. Nah, ukuran tipe kandang konvensional adalah sebagai berikut ya. Misalnya untuk sistem kandang bebas atau dikenal dengan long housing system ya. Pada sistem kandang ini semua sapi dilepas dalam kandang yang luas sehingga sapi-sapi dapat bergerak secara bebas berkeliaran sesukanya dia di dalam itu ya, di dalam kandang yang sudah dipersiapkan tentunya. Dengan menggunakan sistem kandang ini memungkinkan biaya membuat kandang lebih murah dan untuk usaha peternakan yang besar serta membutuhkan sedikit tenaga kerja ya. Kemudian penggunaan sistem kandang ini juga mengurangi terjadinya luka pada puting susu dan mengurangi terjadinya mastitis. Nah, sebagai catatan, mastitis ini termasuk penyakit yang sangat merugikan bagi industri ternak perah tentunya ya. Karena andalannya kan susu. Apabila misalnya ambingnya atau glandula mamainya ini terkena ya, maka produksinya akan menurun ya. Jadi keuntungannya adalah di samping mengurangi mastitis juga kesehatan ternak lebih baik atau lebih terjamin. Bak makanan biasanya diletakkan di tengah-tengah atau di pinggir sepanjang kandang tersebut ya. Sistem kandang ini hanya terdapat di negara-negara maju dan jarang sekali ada di Indonesia karena dengan sistem ini hanya efisien bila menggunakan mesin perah dan memerlukan tanah yang cukup luas. Nah, pada sistem kandang ini memerlukan luas sekitar 4,65 meter persegi untuk setiap ekor sapi perah. Nah, ini juga cukup banyak ya, membutuhkan lahan yang cukup besar. Oke, kita lanjutkan. Kandang berikutnya adalah free stall system atau bagian pinggir kandang dipasang sekat-sekat pemisah dan setiap bagian hanya cukup satu ekor sapi untuk istirahat ya. Beberapa peternak telah mencoba untuk melengkapi loose housing itu loose housing system ini dengan cara memasang sistem individual stall. Nah, di bagian pinggirnya kandang dipasang sekat-sekat pemisah dan setiap bagiannya hanya cukup satu ekor sapi untuk dia bisa beristirahat. Nah, jadi free stall ini adalah sistem ini merupakan modifikasi dari loose housing system ya. Jadi modifikasi kalau free stall ini adalah modifikasi dari loose housing system ya. Nah, kita akan bahas berikutnya adalah konstruksi kandang. Ini harus direncanakan dengan baik ya. Konstruksi kandang yang dibangun hendaknya harus kokoh dan kuat, tidak mudah roboh apabila ada tiupan angin, hujan yang deras maupun akibat dorongan ternak yang tinggal di dalamnya. Ternak perah itu rata-rata di atas 300 ya, tiga bobotnya di atas 300 kilogram. Nah, kalau terjadi dorongan apalagi rame-rame itu bisa kalau kandangnya tidak kuat bisa roboh, bisa patah ya, atau bahannya nggak kuat bisa patah itu. Jadi cukup berat manusia aja kalau orang itu untuk mencari bobot 100 saja sulit, tetapi ternak atau sapi perah itu rata-rata di atas 300 kg dan itu mempunyai tenaga yang sangat kuat dan dia suka menggesek-gesekkan badannya ya karena gatal ataupun kurang nyaman ya, dia akan menggesek-gesekkan seolah-olah dia mendorong-dorong seperti itu. Kalau kandangnya nggak bagus, tidak kuat, bisa menimbulkan masalah nantinya.
Di samping itu, kandang harus memenuhi persyaratan bagi kesehatan ternak, yaitu kandang mudah dibersihkan, sirkulasi udaranya lancar, dan ternak terhindar dari pengaruh cuaca yang merugikan. Nah, pondasi hendaknya cukup padat dan kuat ya, karena untuk menahan beban keseluruhan bangunan seperti kerangka bangunan, atap bangunan, dan dinding kandang, serta menahan masuknya air hujan ke dalamnya. Nah, lantai kandang hendaknya dibuat cukup kuat dan dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dalam pembersihannya. Di samping itu, untuk lantai kandang, ternak sapi dibuat miring kurang lebih dari 2 cm atau tiap 1 meternya ya. Itu beberapa hal tentang konstruksi kandang ya. Nah, tujuannya apa? Misalnya ya, ada kemiringan agar air kencing, air bekas memandikan ternak, air bekas mencuci kandang, atau air lainnya yang ada di dalam kandang dapat mengalir keluar dengan mudah, dengan lancar ya, tanpa ada hambatan. Kemudian syarat kandang yang baik ya, apalagi ya, tidak licin misalnya ya, tidak mudah nanti bisa menyebabkan jatuh, apalagi yang lagi bunting ternaknya itu juga bisa berbahaya ya, agar ternak tidak tergelincir ya, kemudian tidak becek, jadi begitu ada air dia mengalir langsung ke arah gutter atau gotnya. Tidak terlalu keras dan tidak terlalu kasar ya. Sekarang ini ada beberapa bahan ya dari karet yang memang seperti karpet itu digelar di situ, dan itu juga sangat bagus untuk mengurangi lecet pada puting ya, pada ambing ternak sapi kita. Sedangkan bahan-bahan untuk membuat lantai kandang untuk ternak ruminansi antara lain ya, untuk sapi perah ini termasuk adalah tanah yang bisa dipadatkan ya, kalau di daerah ya, di pedesaan ya, kemudian bisa menggunakan papan. Papannya juga harus dicari yang tebal, dan kalau bisa papannya ini dari kayu yang keras ya, seperti yang biasa digunakan misalnya. Tapi sayang ya, kalau kayu jati biasanya banyak menggunakan beberapa bahan kayu yang kuat lah intinya. Kemudian yang banyak itu jelas menggunakan semen untuk mengecor lantai kandang ya, dan lain-lain. Nah, bahan lantai dari tanah yang dipadatkan dapat dijumpai pada kandang milik petani peternak tradisional atau peternak gurem lah, di mana usaha ternaknya di bawah 5 ekor dan merupakan usaha sampingan saja. Itu yang ini memang dilematis ya. Kita mau meningkatkan, kendalanya ke biaya ya, menyesuaikan. Kalau nanti usahanya sudah bisa berhasil, dia penghidupannya meningkat, itu akan dengan sendirinya dia akan meningkatkan kualitas kandangnya, karena memang melihat manfaatnya tentunya. Oke, untuk jenis lantai dari tanah yang dipadatnya sebetulnya kurang baik ya bagi kesehatan ternaknya. Tapi apa boleh buat ya, karena ternak itu apa akibatnya kalau dari tanah? Itu ternaknya menjadi kotor ya, karena lantai yang becek dan bau akibat air kencing. Kemudian kotoran ternaknya juga, sisa-sisa pakan, tumpahan air, dan lain-lain itu sulit untuk dibersihkan. Oleh karena itu diupayakan kalau di daerah atau di pedesaan itu, kalau tidak semen, menggunakan kayu ya, yang mungkin kalau susah transportasi mencari semen, itu insya Allah ada kayu ya di daerah itu. Nah, lantai kandang dari bahan papan digunakan pula untuk ternak sapi, juga kerbau ya, ternak kambing, dan lain-lain. Untuk lantai kandang ya, dari bahan papan dipilih papan dari kayu tertentu yang tahan air ya. Oke. Kemudian lantai kandang dari bahan papan ini disusun berjajar rapat, namun perlu juga dibuat sedikit sedemikian rupa ya, sehingga ada celah-celah yang berfungsi untuk mempermudah air kencing dan kotoran jatuh ke bawah atau ke tanah ya. Nah, papan dipergunakan untuk lantai kandang tebalnya ya, kalau bisa ya kisaran antara 3 sampai 5 cm. Yang jelas lebih tebal lebih bagus, karena tekanan dari ternak itu seperti yang kita katakan, rata-rata sapi perah itu di atas 300 kg. Jadi perlu kekuatan di dalam
lantai itu. Lantai kandang dari bahan papan untuk ternak besar seperti sapi, kerbau, ternak, dan kambing. Jarak lantai dengan tanah cukup pendek saja, kurang lebih misalnya 20 cm ya. Dengan harapan apabila papan rusak atau patah aktivitas ternak, maka kaki ternak yang terprosok itu tidak sakit atau tidak patah ataupun cacat nantinya ya. Jadi lantai kandang dari bahan semen biasanya terbuat dari adukan pasir dan semen dengan ukuran atau perbandingan tertentu supaya tidak mudah terkelupas atau rusak ya apabila terbebani dengan bobot yang besar ya, yang cukup berat ya. Kemudian lantai kandang ini dari bahan ini biasanya tahan lama dan biaya pembuatannya cukup mahal. Tetapi mengingat nantinya hasilnya akan lebih, istilahnya keuntungannya lebih besar, biasanya di peternak atau petani itu mengusahakan dengan seoptimal mungkin supaya ternaknya sehat sehingga mendukung pada produktivitas dari sapi perah yang dipelihara. Mungkin sekian dulu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Anda tetap bersemangat ya. Terima kasih semuanya. Salam bahagia, salam sehat. Mudah-mudahan Anda selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrum minallahi fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.